Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi guys bersama saya Denija 98 Dunia Otomotif. Kali ini saya akan membahas tentang ini guys ya, dudukan lampu stop pecah sih guys permasalahannya. Hanya karena tutup belakangnya aja nih ya guys pecah. Kita ganti dengan yang ya masih ada sih guys ya, stok zaman baheula. Cuma nanti fittingannya tetap kita bawa yang asli guys ya, dari yang sini kita pindah ke sono. Kabel lagi disambung. Guys ya, fittingannya tetap kita pakai yang lama. Kita pasang dulu guys ya. Jadi dia ini kalau nggak diganti guys ya, kalau hujan kena air guys dari ban, jadi menyebabkan konsleting listrik. Maka seperti ini ya perlu diganti guys ya. Kalau bisa diganti yang baru sih guys. Cuma berhubung sistem alkalin ya, kita pakai sistem batu alkalin guys ya. Ini kabel lagi kita sambung. Sebelum disolasi kita cek dulu guys ya, hidup apa enggak semua lampunya. Setelah itu baru kita solasi supaya aman, tidak menyebabkan konsleting listrik. Ini kita pasang dulu bohlamnya guys. Bohlam ada buat lampu sen tuh kaki 1 12 volt ya guys ya. Ini bohlam rem dan lampu seri kaki 2 12 volt. Ini bohlam lampu mundur ya, atret kaki 1 12 volt. 24 volt guys untuk ini. Sen kanan, Bang. Ya hidup guys ya. Rem remnya masih mati guys ya. Coba lampu atret. Gigi mundur, Bang. Gigi mundurnya masih mati guys ya. Jadi kita cek dulu sikringnya. Lepas rem, lepas lampu seri, coba ini lampu seri guys ya. Coba rem, lepas. Ini kurang masa guys ya, kalau dia di rem tapi mati. Rem dia kurang masa guys, kita suntik dulu masanya guys ya. Rem masihnya tempelin Gus. Lepas rem, lepas. Oke guys ya, sudah hidup guys ya. Oke guys, sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap dukung dan selalu subscribe ya guys, supaya saya bisa membuat konten-konten yang lebih menarik.